Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bonsai dimanapun anda berada. Jumpa lagi seperti biasa masih di channel YouTube yang sama, Aditya Channel. Sebuah channel YouTube yang akan membahas seputar dunia bonsai. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa mengupload video lagi, bisa memberikan video-video yang tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi teman-teman para penghobi bonsai. Pada video kali ini saya akan mereview tentang bahan bonsai serut. Ini adalah bonsai serut yang dimiliki oleh keponakan saya yang beralamat di Desa Karangrayung. Untuk umurnya sendiri, di sini saya memperkirakan ada kalau sekitar 3 tahunan ya, 3 tahun lebih. Sedikit sekilas tentang bonsai serut sendiri. Serut seperti ini biasanya seringkali kita jumpai di daerah alam-alam liar seperti pegunungan, perbukitan, karena memang habitatnya tumbuh seperti itu ya teman-teman. Dan untuk daunnya sendiri menurut saya hampir mirip dengan daun tetehan, tapi untuk serut sendiri daunnya agak kasar ya teman-teman. Dan juga seringkali kita dengar serut seperti ini biasanya ada kalau ini ya semacam penghuninya ya. Tidak hanya serut sendiri yang ada penghuninya, biasanya seringkali kita juga mendengar seperti beringin ya atau ringin. Ringin seperti ringin ibrik, ringin benjamina atau ringin lokal, dan juga ini teman-teman asam jawa. Untuk serut sendiri biasanya banyak sekali yang peminatnya untuk dibuat bonsai, sehingga tak jarang bagi para penghobi bonsai sering menghabiskan waktu ya untuk mencari-cari serut seperti ini. Ya, untuk gayanya sendiri salah satunya bisa dibuat dengan gaya seperti on the rock, gaya juga tertiup angin. Dan juga ada seperti gaya groping ya, tergantung dari kesenangan kita masing-masing. Di tempat ini dulunya banyak sekali ya teman-teman untuk serut-serut seperti ini, karena banyak sekali para pendongkel. Pendongkel para penghobi bonsai sekarang jadi agak jarang teman-teman serutnya. Ya, paling cepat untuk memprogram bahan bonsai biasanya adalah dengan cara pengelosan atau proses ground seperti ini, sehingga pertumbuhannya bisa los, bisa cepat ya, apalagi kalau seperti musim penghujan. Masih dalam program di sini, masih ada penarikan percabangan. Terlihat di sini ada tali rafia. Ini adalah serut-serut yang lain yang masih kecil ya. Ini daunnya teman-teman mirip tetehan ya. Ini adalah serut-serut yang lain di sini.
Masih banyak sekali tumbuh. Ya, terima kasih bagi teman-teman. Semoga video ini bisa sekali lagi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.